Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pecinta truk mania Nusantara. Jumpa lagi dengan channel Meza Official. Di kesempatan sore hari ini, saya akan mereview sebuah truk bekas ya, berjenis Ragasa 100 PS tahun 1998, bernopol AE Magetan Jawa Timur. Untuk pajaknya hidup, suratnya lengkap, unitnya dijamin siap kerja, original. Untuk lebih jelas dan detailnya, silahkan simak video ini sampai akhir. Bagi Anda yang cari truk khususnya Ragasa 100 PS ya, unit ini atas nama perorangan dan kondisinya benar-benar ori bagian cabin ya. Untuk jenis baknya ini bak kayu, rata-rata seperti ini bak kayu, tapi ini baknya bordes pemirsa ya, atau flat ya. Ini bersih flat seperti ini biar tidak gonta-ganti kayu ya. Kalau untuk kayu bisa kropos ataupun gampang ini ya, kena air. Kali ini baknya bahannya flat ya, flat bordes. Untuk pajaknya unit ini masih panjang ya, baru saja dipajakkan bulan 5. Nah ini bulan 5, ganti nopol sampai 2023. Untuk pajak per tahunnya unit ini sangat murah sekali, sekitar 1 juta lebih sedikit pemirsa ya. Untuk cc-nya 3200. Untuk ini, untuk dalam bak seperti ini, tadi saya sudah saya jelaskan baknya bak bordes flat ya, besi plat, jadi bukan kayu ya. Ini cat yang tulisan-tulisan ini stiker pemirsa ya. Nah, kondisinya kece seperti ini, keren ya pemirsa ya. Ini unit ini siap pakai, siap kerja. Khususnya Anda yang sering muatan di atas 3 ton ya, cocok untuk ambil Ragasa ini. Nah, ini seng semua, plat, besi plat ya pemirsa. Ada pengamannya juga. Pokoknya ready, tinggal pakai saja. Untuk cabinnya ini ori, original 80% ya, kira 80% ini pemirsa ya. Soalnya ini ada yang tambah sulam, namanya juga mobil bekas ya, truk bekas, pasti ada plus minusnya, ada tambalannya. Nanti saya kasih pemahaman di bagian-bagian daerah bumper ya. Kebanyakan bagian bumper unit ini awalnya bekas muatan kayu ya pemirsa ya, ada kayu dan pakan ternak ya, atas nama perumahan, bukan PT ataupun CV ya. Ini kaleng semua, ini original, cuma di sekolet ya, di variasi ini tulisan-tulisan ini hanya sekolet, bila tidak suka bisa dilepas sewaktu-waktu. Untuk depan ada tambahan sedikit bumper ya, biar tambah kece, serasi dengan pengaman tengah. Tahunnya 1998, pajak per tahun 1 juta lebih sedikit, pajaknya masih panjang ya tadi, bulan 5. Untuk CC sama dengan Ragasa yang tahun 2006 ya, 2006 ke bawah masih Ragasa, 2007 sudah Canter ya pemirsa ya. Unit ini pengeluaran pertama kali ya, Ragasa pertama kali tahun 98 sudah mengeluarkan Ragasa kabin jungkit, jadi kabinnya ini bisa dijungkit pemirsa ya. Kalau truk kumplung belum bisa. Unit ini murni atau sudah jungkit asli bawaan pabrik, bukan variasinan atau rombaan ya. Kondisi seperti ini. Untuk ini daleman ya, terutama pintu tidak ada pembenahan, tidak ada PR pemirsa ya. Untuk ini sliboran atau spekbor, ini benar-benar ori, silahkan disimak di video tampak jelas ya. Kondisi seperti ini cat ori semua pemirsa ya. Tahun 98 truk ya, kondisi bekas seperti ini saya kira ya cukup bagus ya. Saya bilang bagus ya, biasanya sudah kropos semua, cat ulang itu pasti total ya. Kali ini ya banyak yang orinya 80% original. Nah, untuk lantai-lantai masih utuh semua. Ini pelingkut yang hitam-hitam ini pelingkut pemirsa ya. Dari bawah nanti bisa jelas, atau waktu kabin dijungkit tadi saya shot spekbor dari bawah ya. Untuk interior juga masih bahan pabrik semua, masih rapi, tidak amburadul ya. Ini masih kondisi ori, door print juga masih ori. Daerah rawan kropos di sini, di bagian dekat lantai alas kaki aman ya tadi ya. Untuk pintu sebelah kanan, terus sebelah kanan ini tidak ada pembenahan, masih presisi pemirsa ya. Dan untuk mesin ini saya akan hidupkan ya. Untuk mesin, mesinnya enak sekali pemirsa ya, nanti silahkan disimak sendiri saja, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Untuk mesinnya gurih ya, mesinnya ciri khas truk, jadi ya seperti ini suaranya pemirsa ya. Untuk kelistrikan berfungsi normal semua, dari kontrol
apa ini, kontrol BBM ya, atau solar, kontrol air, radiator, semuanya berfungsi normal ya, masih tertib semua. Ini daerah pojok-pojok lantai ini bagian ini tidak ada bekas sisi celaka, semuanya aman pemirsa ya, pokoknya dijamin tidak ada bekas sisi celaka, aman semua, masih banyak yang original pemirsa ya. Silakan disimak sendiri, untuk dopin juga masih ori, spekbor kanan kiri tadi aman semua, ini masih ori bawaan pabrik ya, spekbor. Nah, ini untuk SL pintu juga aman, tidak topos. Dan untuk mesin silahkan disimak baik-baik, ini kabinnya asli kabin jungkit tahun 98 pada saat pertama menurut saya. Untuk spekbor dari bawah utuh semua, tidak ada yang propos parah, tidak ada ya, mungkin ada restorasi atau caturah di bagian spekbor bagian bawah ini, cuma yang fatal sampai parah tidak ada ya, kebanyakan masih utuh semua. Sasis juga sama, pokoknya unit ini siap kerja berat. Untuk detailnya silahkan disimak sendiri untuk bagian mesin ya tentunya. Untuk kondisi mesin ini masih kotor semua menurut ya, ini belum dicuci ya. Untuk mesin garing tidak ada rembes sama sekali ya, ini sudah dikotori atau dikasih licin bagian rasa-rasanya biar tidak ini ya, bunyi petik-petik ya, rembes ya. Nomor rangka aman, nanti seperti ini aman semua untuk sasis utuh ya, rembes ya. Nah ini belakang bak biasanya rawan kropos, aman ini ya. Untuk belakang bak, belakang kabin maksud saya, tadi catulang pemirsa ya, ini spekbor ada catulang sedikit, lumrah pemirsa ya, wajar. Untuk bagian on the steel atau kaki-kaki ya, silahkan disimak baik-baik biar tidak gagal paham. Untuk Anda yang jauh di sana, semoga video ini sangat membantu, ibaratnya ya 80% ya, membantu untuk datang ke daerah saya, untuk datang ke sini. Video ini ya untuk perbandingan saja, kondisinya memang real nyata seperti ini, kira-kira masuk enggaknya silahkan di tonton ya videonya sampai akhir. Untuk Anda yang cari truk bekas khususnya Ragasa ya, Ragasa 100 PS, kondisi daerah Honda Stone seperti ini, tangki aman tidak kropos, cuma warnanya sudah kusam ya, catnya sudah melumpas semua. Untuk bir masih standar pabrik ya, di truk ya, di truk ada yang paling penting nanti saya kasih lihat. Nah ini namanya ini ya, apa ini seperti paku ya, saya nggak tahu namanya, lupa. Itu masih bawaan pabrik semua, kalau sudah renovasi atau sudah gantenan pasti dikasih baut 14-an. Nah ini ya seperti paku jamur, ini masih ori semua ya, ini masih bawaan semua. Sasisnya pun juga masih cat ori bawaan dari pabrik yang sana ya, paling standar. Ban masih 70, ada yang 60%, ada yang 80% ya. Seperti ini kondisi daerah bawah khususnya sasis pemirsa ya. Sudah ada bumper pengaman di bagian belakang ya, terutama gardan. Ini untuk gardan tidak ada keluhan, tidak ada bengong, bisa dibuktikan nanti untuk cek unit ke daerah saya ya, ke tempat saya. Untuk gardan ini tidak ada rembes sama sekali, tidak ada tambahan besi atau las-lasan ulang atau restorasi, tidak ada. Gardanya murni pasti orinya bawaannya dari pabrik pemirsa ya. Meyakinkan unit ini pokoknya kebanyakan 80% ori dan tentunya siap pakai.
Nah, ini paku jamurnya masih yang bawah sudah diganti baut ya, seperti itu tandanya. Ini juga masih tertib semua ya, unit ini masih banyak menggunakan spare part ori pabriknya daripada restorasinya pemirsa, kira-kira seperti itu ya. Ya, kondisi kondisi nyata ya sesuai di video ini pemirsa ya. Jadi untuk mau cek unit ya, silahkan nonton video ini untuk Anda yang jauh dari tempat saya ya. Dan untuk harga unit truk ataupun L300 untuk daerah saya memang harganya tinggi-tinggi, tergantung kondisi barang dan pasaran di daerah masing-masing ya. Jadi tidak bisa buat patokan unit sekian harus harga sekian, tidak bisa dipatok seperti itu. Khususnya untuk mobil tua kondisi ori pasti harganya lebih tinggi ya. Seperti itu di daerah saya pemirsa ya. Cermat-cermatlah memilih barang bekas, diusahakan untuk cek unit siang hari. Oke, sekian ya pemirsa, review singkat tentang Rakasa 100 PS tahun 98 ini. Monggo bagi yang cari truk bekas ya, dijual truk engkel Rakasa 100 PS tahun 98, nopolnya AI Magetan Jawa Timur, dibuka harga 93 juta nego setelah cek barang. Silakan hubungi nomor saya di layar video ataupun di deskripsi di bawah video. Untuk cek unit berlokasi di Kabupaten Nyawi, tepatnya Kecamatan Kendal, Provinsi Jawa Timur. Saya ingatkan untuk Anda pemirsa ya, pemirsa Senusantara, entah itu mobil niaga atau mobil pribadi ya, untuk harga khususnya truk bekas ataupun L300 untuk channel saya ini ya, membahas sekitar L300 dan truk, harga berbeda-beda setiap wilayah tergantung pasaran umumnya di daerah Anda dan tentunya yang paling menjamin kualitas barang, kira-kira seperti itu. Akhir kata, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.